Fams, menu berbahan dasar ayam emang favorit sejuta umat. Diolah dengan cara apa aja, rasanya tetap nikmat. Yang satu ini juga gak kalah enak, ayam goreng saus tempoyak. Perpaduan saus tempoyak dengan ayam goreng crispy yang renyah, akur banget di dalam mulut. Walau masih tercium, aroma khas duriannya gak dominan. Ayam gorengnya juga renyah banget, Fams. Sensasi gurih pedas asam dan manis terasa dalam satu suapan. Nikmat, Fams! Oh iya, cara bikinnya nggak susah. Siapkan margarin, ayam berbumbu, krim bubuk, cabai merah, bawang putih, dan durian fermentasi alias tempoyak. Ayam berbumbu cukup digoreng sampai renyah. Istilahnya sih jadi ayam crispy. Untuk saus tempoyaknya, ulek halus cabai dan bawang putih. Sebagai pengganti minyak, margarin bisa beri harum yang lebih enak. Oh iya, tempoyak ini, Fams, dibuat dari hasil fermentasi daging buah durian. Gak mesti durian bagus, daging buah durian yang sudah terlalu matang juga bisa kok. Cukup beri garam dan diamkan 3 harian. Tempoyak udah siap olah. Cita rasa tempoyak cenderung asam dan manis dengan aroma durian yang khas. Kalau dicampur pakai ulekan sambal, rasanya jadi asam manis pedas. Buat yang gak suka sama durian, jangan pandang sebelah mata. Cobain dulu deh sama rasanya. Yakin bakal jatuh cinta. Hihihi.